Congratulations. Kaget lah aku buka. Langsung rasanya ya kayak merdeka ya. Perjalanan panjang dan mimpi juga. Halo pagi semua. Pagi untuk Qatar, tapi mungkin siang atau menjelang sore untuk Indonesia, Jakarta terutama. Pikir aku reserve, ternyata aku dapat role utama, bukan pengganti atau di waiting list. Nah, ya udah aku terima waktu itu, gak nyangka aja. Terus setelah ngecek beberapa fakta, yang daftar di volunteer ini tuh sekitar 420 ribu. Seneng, mimpi ini tuh kayak bener-bener bisa aku peluk gitu loh, bener-bener. Aku bisa ngeraih itu semua gitu, tapi juga banyak rentangan-rentangan. Tapi it's okay, aku udah sampai sini sekarang. Pengen juga ikut ambil bagian di dalamnya, bukan hanya menonton atau sebagai penonton, tapi pengen ngelihat gimana sih sebenarnya negara atau organizer ini mengorganize event ini. Namanya volunteer relawan, kita ada harus yang diralain. Aku pribadi nguras sebagian banyak tabunganku, uang tabunganku harus berkuras banyak, terkuras banyak banget. Pesawatnya juga hampir 9 juta. Rupanya ada orang baik bantu coverin tiket. Jangan berpikir bahwa ini akan dibayar dan segala macam. No, karena memang ini sukarela, kita akan membantu. Jadi tapi tanamkan bahwa ini pengalaman spesial, kemudian ini juga 4 tahun sekali, jadi tentunya nggak akan tiap tahun atau tiap hari bahkan kalian dapatkan pengalaman yang istimewa, kemudian network dan segala macam juga mungkin ini bisa jadi jenjang karir sebenarnya. Jadi yang paling penting poin yang aku lihat selain sebagai yang tidak terlalu menyukai sepak bola adalah aku punya pengalaman yang aku gak bisa beli dengan uang tabunganku semuanya pun terkuras, itu pengalaman itu gak bakal bisa dibeli. Kesempatan aku ngerasain ada sebagai berpartisipasi di mega event kayak gini tuh gak bisa dibeli pengalamannya.